Kenang awal bertemu dengan Reno Barak. Syahrini selipkan doa untuk jomblo. Tahun 2019 dilewati Syahrini dengan penuh kebahagiaan. Pelantun lagu Sesuatu ini resmi melepas masa lajangnya dengan dipersunting Reno Barak pada Februari 2019. Memasuki tahun pertama pernikahan, rumah tangga Syahrini dan Reno Barak sedang hangat-hangatnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Syahrini kerap membagikan momen-momen mesranya bersama sang suami. Selama membangun bahtera rumah tangga, segala sesuatu mengenai pasangan yang satu ini memang gak pernah lepas dari sorotan. Sempat memilih menutup rapat kisah cintanya, namun Syahrini dan Reno Barak kini mulai terbuka dengan perjalanan cinta mereka. Setelah dibuat penasaran, Syahrini akhirnya membocorkan momen pertama bertemu dengan Reno Barak. Syahrini mengunggah potret lawasnya saat berada di Amerika Serikat. Foto tersebut diikuti dengan caption yang berisi kenangan Syahrini saat bertemu dengan Reno Barak. Tak hanya menuliskan caption yang berisi kenangan saat pertama kali bertemu dengan Reno Barak, Syahrini juga menuliskan doa bagi para jomblo. Syahrini menyelipkan bagi mereka yang masih sendiri untuk terus meyakinkan hati bahwa yang ditunggu akan indah pada waktunya.